aja gitu. I found a wonderful life special edition. Dan ini cuman memen aja ya, cuman ya senang-senang aja. Enggak ada senang spesial atau apa ya. Oke, langsung aja kita mulai. Sore kita tidur lagi aja. Kita tunggu tuh. Kita periksa dulu. Periksa dulu guys, takutnya nggak kerekam gitu loh. Kan sapi masih di luar semua, kuda juga dong. Ayam itu pagi ya? Oh iya pagi itu nggak tidur, lupa aku. Udah dimandiin belum nih ya? Facebooknya agak susah dong untuk diarahin ya. Susah amat. kayu. Kok tanda? Ngestak si sapinya. Tanah apa coba ya? Aneh dah. Beras. Sikat. Kita sikat. Oh udah. Udah sikat. Musiknya sih lancar ya, tapi gerakannya tuh kayak lambat buat nggak kayak biasanya. Udah berarti udah di perayak ya kira susunya. Start dulu. Oke. Ngeride aja, kita beli. Aku mau beli fertilizer ya. Fertilizer bacanya tuh apa sih ya? Itu untuk menumbuhkan rumputnya biar tumbuh untuk pakan sapi-sapi ini. Ini aku mau ke tempat Celia dulu, Oke, udah sampai. Oh, yang ngomong kudaku warnanya putih lagi. Warnanya hitam ya, hitam. Sepi banget.
Sorangin doang dong. Oh ya, makan dulu. Belum makan dong. Iya, sepi banget nih. Masih gelap. Masih awalnya kotak-kotak dong langitnya. Lama juga ya jamnya ya. Salah dong, ngajak ngomong malah. Udah. Tuh diajak ngomong kalau gitu. Lama banget jamnya. Masih tidur dong. Masih udah bangun jam segini. Oke dong, udah bangun kita masuk. Kita tanya Celia. Celia. Kita beli fertilizer aja. 4 ya. No, kita kasih bunga ke dia, oke? Biar dia senang. Gitu, here, her, here. Kalau jadi marah, no. 2. Udah dapet 2 hati dari Celia, menandakan ya lumayan lah dia. Langsung aja ke ya kudanya dong, lupa kuda dilupain masa. Kakak pura mau kemana dia kira, kayaknya ke kota. Ke kota atau tang kemana? Kira-kira tuh dia kemana?
apa tuh maksudnya apa aja yang udah aku kerjain gitu. Aku lupa sepan sebelumnya karena udah lama aku gak mainin. Kayaknya emang dulu tuh aku main kayak setiap buat sekarang udah agak males gitu mainnya. Aduh. Gak tau apa. Kasih fertilizer dulu, ini gunanya ini untuk menumbuhkan rumput ya, rumput untuk pakan hewan ternak. Oke. Bro, kelewatan dong. Sip. Aku punya ayam gak ya? Lupa dah. Coba kita periksa dulu. Tumbuhan. Oh, ada tumbuhan. Punya. Aku bisa siram dulu tumbuhannya. Aku siram dulu tumbuhan biar tumbuh lah, pastinya pasti bertumbuh, bukan buat biar berbuah tumbuh dan berbuah. Bakar. Ngebak dong, tiba-tiba langsung semuanya kena air. Baru tahu aku Fesman bisa ngebug kayak gini. Baru tahu aku loh guys, ada bug yang kayak gini. Gak sengaja. Gak tahu bug atau emang gimana. Gak paham aku. Oke, gak punya ayam. Sip. Gak punya ayam. Pakannya yang paling masuk ngerti anjing sebenernya guys, cuman ya ini hujan ya. Oh iya dong, hujan nggak kelihatan. Oh itu masukin dulu hewan-hewannya. Makan hewannya udah semua sip. Ngelambat buat bantunya, ngelambat gedenya, heran. Gede aja kali bantengnya ya. Oke. Okay. Ini ayam atau domen. Kok bisa
kayaknya sih beli yang brown sama marble pagi star. Kumpulin dulu lah duitnya, kayaknya enaknya emang. Ya aku juga gak tahu ada bakal kumpulin terus apa enggak nih game ya. Ada bosan gitu loh maininnya sebenarnya. Bagi kalian mah ya gak tahu, aku gak tahu. Mohon maaf banget ya kalau suaraku kurang jelas. Ah, dia lagi di luar. Tapi yang tuh di dalam, coba aku masuk ya. Oke. Nggak bisa masuk. Mungkin semuanya di luar. Tapi aku akan coba ke sini dulu. Ya sleeping. Karena kalau berteman dengan dia nih ada bakal dapat hadiah. Hadiahnya tuh lumayan. Ya. Enggak tahu udah. Mana lagi ya? Mungkin ke atas aja ya, ke villa apa namanya, lupa tuh. Karena kalau kita berteman dengan nenek itu biasanya nanti di masih tahun berapa ya bakal dikasih kucing, pokoknya lah itu. Jalannya kemana ya? Jalannya ke sana. Katanya kampung ini berdekatan dengan ya Mineral Town, tempat harvestment back to nature katanya. Sama juga jalannya.
Kita masuk ke villa aja. Sepi ya di sini. Ini itu di mana ya? Kalau nggak salah itu di ah. Nggak bisa ngasih hati dong. Nggak bisa ngasih hati dong. Neneknya lagi sibuk. Tuh. Nggak bakal mau dia kalau dikasih hati tuh nggak bakal mau dia bakal nolak biasanya. Aku juga kurang tahu sih. Tapi biasanya dia bakal nolak. Sebastian, Dani, siapa namanya? Lumina ya, Lumina. Enggak ada buka dong. Kita ngomong aja. Kampungnya namanya Forget Me Not Valley. Wah, suara musik yang mulai dong. Dia ini lagi main pianonya ya, piano. Ini tuh nggak tahu kenapa dia selalu main ke situ. Entahlah mengapain, aku juga kurang tahu maksud dia apa. Oh, kita balik, apa aku balik aja ke rumah aja ya? Di sini udah nggak ada yang bisa diapa-apain lagi. Bertutup kayaknya mah. Oke, tutup. Dong tiba-tiba sapinya bisa diperah lagi tengah hari, jadi baru di sini baru jam 10 PM yang berarti masih lama banget dong. Apa sih benar-benar paling lama timelinenya? Maksudnya waktu hariannya di atas itu begitu lama, dan untungnya aja cuman tanggal sampai 10 dalam satu musim. Biasanya atas kan sampai 30, cuma 10. Memang waktu itu timeline itu lama banget dong. Ngapain ya gabut petinya? Kayaknya main di kampung-kampung aja ya, kampung-kampung. Sebenernya aku udah rada males sih kalau keliling-keliling jalan kaki, lebih enak naik kuda. Ngapain sapinya coba? Thank you.
okay. Nggak ada yang bisa dipakai lagi. Oh ya, aku mau lihat data-data hewan-hewan ternak aku dulu ya di rumah biasanya. Oh mungkin hujan bukan ngebak. Tadi tuh gerimis. Jadi ya, cuma aku nggak ngeh. Wah baru paham aku. Jadi game itu nggak ngebak ya guys ya. Kemungkinan besarnya nggak ngebak. Ini benar-benar relax buat masih hujannya tiba-tiba, hewan sapinya yang butuh waktu baru sampai. Aset. Milk 0, health-nya lumayan parah sih, tinggal 8. Rose. Zilong pohon depunya berapa belum? Masih banyak yang belum. Dokur whole tree. Milk A yang lebih banyak kujual ya daripada milk B. Ya berarti aku lumayan bagus dalam memelihara sapinya ya. Crops, tomat, seed 0, aset kurang paham sih, jujur kurang paham sih. Itu aku fish udah dapet bener dah. Apa kuyul, apa kunyil lupa ya. Milk drink, leman. Wah, kalau keras sekali dari case, dari kase kelas sekali 3 menang. Ini susah nih milk drink buat di carinya tuh. Kevinnya susah banget, Kevinnya sama juga nih dari Patrick susah. Gak tau kemana. Gak tau kalau skimming juga kayak gimana kebannya, aku gak tau bener-bener. Pasti hujan. Itu kan hujan. Anjur, salah pencet dong. Jam 8 malam. Kok kok tidur lama amat ya? Susu sapinya dulu ya guys ya. Aku mau memperas susu sapi dan enggak aman. Mana sapinya? Dia bisa gak? Nah, udah bisa sih. Ya alhamdulillah bisa.
kecil gitu. Main. Alhamdulillah, maaf ya guys ya, sendawa. Udah main sekitar 32 menit, 22. Ya kemungkinan besar aku nggak bakal ngedit skip-skipan aja, jadi walaupun aku tadi sempat kayak nge-close atau apa sebutnya, lupa lah. Anjing, lupa kasih makan doang. Kayak move-word aja, move-word. Pengen latihan anjing sebenernya, tapi karena gerakannya lambatnya ini jadi males. Males buat. Apa ya? Udah main sekitar 33 menit. Main lama ya. Nah, oke lah guys, mungkin cukup sampai sini dulu untuk episode hari ini. Bisa dilihat aku main cuma gitu-gitu doang dan benar-benar boring banget, serius. Karena enggak ada yang level apa yang spesial atau apa, bahkan ini di game aja aku nggak kerjain, cuman ngurusin hewan ya, dari merak, bahkan mandinya aja atau dari mandi sapinya ya aku kurang tahu guys, karena aku lupa sevanku itu karena udah lama nggak main ya, bisa udah gitu ya, dan emang udah nggak bisa kerjain lagi tuh. Dan bagi kalian yang suka video ini silahkan like, dan yang tidak suka silahkan dislike ya. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang, lebih baik lagi, dan terus berkembang dan berkarya. Dan biar aku tambah semangat untuk membuat konten terbaru-baru yang lainnya ya guys ya. Ya kayaknya memang udah gak ada kerjaan lagi tuh, semuanya udah jam 10 PM. TV juga paling gak ada acara yang seru. Dan ya udah Sabtu sudah di itu juga ya, kayaknya emang udah sih. Oke lah guys ya. Oke lah, benar kok. Sip. See ya.